Inilah momen pemakaman selebgram Stefi Agnesia di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2024. Terlihat ambulans pengantar jenazah tiba di pemakaman sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat dengan diiringi para pelayat dan keluarga. Suami Stefi Anggi Pratama ambil bagian untuk menguburkan jenazah istri tercintanya tersebut. Selama proses pemakaman, buah hati Stefi dan Anggi juga tampak menyaksikan dari bibir pusara. Suasana semakin haru saat salah satu putra Stefi mengucapkan salam perpisahan kepada ibunya sembari melambaikan kedua tangannya. Sementara itu, menurut sahabat mendiang Stefi yakni Titi Saputra, Stefi sempat keluar masuk rumah sakit sebelum mengembuskan napas terakhir pada Kamis 22 Maret 2024 pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Namun, Titi enggan menjelaskan secara detail mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Stefi. Titi menyampaikan hal itu usai pemakaman Stefi. Kalau sakit mungkin biar keluarganya aja yang kasih tahu ya. Aku cuma dari sahabatnya aja. Ya sangat berduka karena ini dadakan banget. Udah lama. Udah lama mati. Udah lama. Jadi ini perjuangannya memang udah lama. Kabar meninggalnya Stefi disampaikan oleh beberapa artis dan selebgram di media sosialnya. Diketahui, Stefi sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia berpulang di usia 32 tahun. Stefi memang sudah lama tidak aktif di media sosial. Terlihat ia mengunggah foto atau video di Instagram pada Agustus 2023. Video terakhir yang diunggahnya pun dibanjiri ucapan duka dari sahabat-sahabat artisnya, juga warganet.